adalah peserta reguler kita, Cicil. Dia lagi super bugar dan siap balapan. Sambutlah pembalap baru kita, Puput. Puput agak gugup, jadi dukung dia ya. Kalian siap nonton semua hamster imut ini? Hamster mana yang bakal menang? Tuh, wah, gak mulai! Hamster udah jalan, lihat mereka! Tunggu. Kalian mungkin penasaran gimana kami bikin labirin keren buat dua hamster ini. Yuk, kami tunjukin. Abis itu kita bakal lihat siapa pemenangnya. Hai guys, ini hari lomba hamster. Hei, itu kalimatku. Maaf, kamu kelamaan sih. Lagi ngabarin hamster kita soal lombanya. Guys, tulis di kolom komentar siapa yang kalian dukung, Puput atau Cicit. Tulis namanya, nah nanti lihat siapa yang menang di akhir video. Kalau gitu, ayo mulai bikin labirin kita. Kayak biasa, kita mulai dari alasnya. Polanya kayak gimana? Nah, karena ini balapan hamster, bentuk labirin bakal mirip kepala hamster. Emangnya harus bentuk kepala hamster? Pertanyaan bagus, Sam. Enggak kok, kamu bisa milih hewan atau karakter apapun. Bahkan bentuk badanmu, Sam. Astaga, naga keren banget. Labirin berbentuk badanku. Kalau kalian suka ide ini, tekan like ya. Sekarang kita harus motong kepala hamsternya sesuai pola. Guys, hati-hati pas pakai benda tajam. Oh, nggak lama lagi balapan bakal dimulai. Aku nggak sabar. Oh iya, pas kamu motong alasnya, aku udah nyiapin potongan pertama. Baik banget, Semi, makasih. Sekarang olesin lem di bawah tiap bagian. Lalu rekatkan semuanya ke alas. Satu dan dua di sebelahnya. Sip. Oh, Sue, kita bakal main adu tombak juga hari ini. Enggak, Semi. Tusuk satenya cuma buat bikin rintangan di labirin. Ah, padahal aku udah milih nama prajurit untukku sendiri. Guys, menurut kalian mana yang cocok buatku? Sam si Jelly pemberani atau si Jelly penakluk permen? Semi si penakluk permen. Jangan lupa kerjain tugasmu. Siap, bos. Aku mau ngambil bagian berikutnya. Abis nuang lem ke dalam lubang, kita masukin tusuk satenya ke sana. Sekarang kita pasang penghalangnya. Yang udah disiapin sama Sam. Kita pasang satu persatu dan bentuk biar mirip terowongan. Hamster kita suka terowongan. Tapi ya ini kegampangan gak sih, Su? Tenang, Sam. Ini belum kelar. Kita akan pasang penghalang kecil di dalam terowongan ini, biar labirinnya makin rumit. Oh, harus hati-hati di dalam labirin ini. Yap, selalu pentingkan keamanan. Kamu kenapa? Pas mau nyamperin hamster kita, aku malah kesandung kawat. Jadi ku bawa aja, siapa tahu kamu butuh. Ambil sedikit kawat, potong, dan ambil spidol. Lalu lilitin kawat ke spidol biar bentuknya jadi kayak per gini. Terus olesin lem ke pernya dan pasang ke mata. Tara! Lalu kita tempel mata yang ada pernya ini ke alas. Selagi aku nempel mata kedua dan bikin pintu putar, kamu bisa ngecek hamster kita, Sam. Hore! Mereka pasti kangen aku. Guys, Semi sayang banget sama hamster kami. Kalau kalian juga, subscribe channel kami biar bisa lebih sering lihat petualangan hamster. Nah, pintu putar imut buatanku udah jadi. Dan kita butuh dua. Yuk pasang. Di sini. Pintu putarnya cakep banget. Lebih keren dari yang dulu. Makasih pujiannya. Dan hamster kita bilang kamu bakal butuh potongan-potongan ini. Oh, hamster kita pintar. Nah, Semi, kabar kedua pelari kita gimana? Menurutku, Cicit agak tegang. Tapi kedua peserta kita sama-sama pengen menang. Bagus dong. Hidung hamster kardus kita beres. Dan dinding ini kita bikin ngelingkerin hidung.
Oh, labirin ini beda dari yang lain. Dan kalau ada hidung, pasti ada pipi. Di sana, satu dan dua. Dan senyum manis, yang juga jadi terowongan penghalang buat hamster kita. Kamu pernah lihat hamster senyum? Kalau ngelihat tingkahmu, pasti mereka senyum. Tempel gigi ini di tempatnya kayak gini. Ini apa? Ini rintangan kecil buat hamster kita. Agak mirip sama yang ada di lomba halang rintang. Menarik. Coba tebak, Su. Aku bisa ngelewatin rintangan hamster nggak? Dikit lagi. Kayaknya biar hamster kita aja yang main di sini, Semi. Oke, biar buat mereka aja. Semi, bisa pegangin ujung satunya? Boleh, senang bisa bantu. Nah, tinggal pasang dinding sampingnya. Dan pasang juga nama dua pelari imut kita. Aku udah siapin semua. Oh, cakep banget. Tunggu bentar lagi ya. Nah, sekarang boleh kamu pasang. Punya Puput dan Cicit. Semua selesai. Sekarang ayo mulai balapan hamster kita. Pasti bakal seru banget. Dan begitulah cara kami membuat labirin indah ini. Ayo lanjut tonton balapannya. Hamster kita lagi menjelajah labirin dan mereka terus maju. Puput, ayo hamster pintar. Cicit juga ngebut. Nah, Cicit bergerak dengan yakin tapi perlahan. Ini balapan, Cicit. Puput lagi mempelajari pintu putar. Dan dia melaju terus. Dia jago banget. Oh, Cicit, kamu ngapain di sini? Oh, dia ngelompatin pembatas. Kamu ngelanggar aturan, Cicit. Nah, gitu dong. Dia malah balik lagi. Lihat, Puput sampai di garis finish. Hebat. Oh, Cicit, sayang sekali kamu kalah. Yahoo, lomba hamster terkeren kita selesai. Dan pemenangnya adalah Puput. Tapi mereka udah berjuang dengan baik, jadi semua dapat camilan. Yap, selamat makan ya. Hamster kita bakal dapat camilan dan tidur siang panjang. Mereka pasti capek. Kalau kita gimana? Kita harus makan camilan juga. Selamat makan. Emangnya aku hamster apa? Guys, kalau suka balapan hamster kami, kasih like buat video ini dan subscribe channel kami. Dadah semuanya. Mimpi. La 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 la. Oh? Ha?
Ada apa, Sep? Si penyihir jahat nyulik hamster kita. Tadi kukira mimpi, tapi ternyata bukan. Semuanya nyata. Beneran? Sep, jangan kesana. Ada penyihir, dia nangkepin hamster. Oh, Sep. Mereka kabur dari kandang buat makan rumah kue jahe. Siapa yang kabur? Aku takut banget. Kamu gak percaya. Aku percaya, Sam. Tapi hamsternya gak apa-apa. Tahu dari mana? Hah? Aku ngelihat mereka di ruangan sebelah. Abis makan rumah ini mereka kabur. Oh, emangnya enak? Iyalah, rumah ini dibikin dari adonan kue jahe. Jadi gak ada penyihir? Enggak, Sam. Ini bukan dongeng. Tapi rumah kue jahe emang dari dongeng sih. Nikmatnya. Nyam, nyam, nyam. Sil, aku boleh tinggal di sini? Bukannya kamu takut sama penyihir tadi? Tapi kamu bilang. Cuma bercanda, Sam. Aku ceritain dongeng tentang rumah kue jahe dulu. Abis itu kita bikinin makanan enak buat para hamster biar mereka nggak kabur lagi. Yeay! Teman-teman, subscribe channel kami dan share ke teman-teman kalian. Hari ini kami punya kejutan super keren. Hai guys, hari ini kita mau bikin rumah kue jahe dari kardus buat hamster. Dan pastinya kita akan mulai dari lantai dan dindingnya. Dindingnya harus kuat. Aku udah bikin lubang biar hamster kita bisa keluar masuk dengan mudah. Oh, bentar dulu. Bikin bentuk beragam. Bulat di sini, kotak di sini, dan bintang di sini. Abis itu kita warnain biar cantik. Oh, Semi, kamu pasti lupa deh. Rumah ini buat hamster. Jadi lubangnya harus besar dan halus biar mereka nggak luka. Sew, ayo bikin loteng. Boleh aja. Nanti ya, kamu bisa ambilin buku di Gingerbread House dari rak. Loh, kita malah baca, nggak ngechat. Kita mau nyari inspirasi, Sam. Ya, oke. Sip, alas kita udah siap. Sam mau loteng kayak gimana ya? Aku udah bikin potongannya. Kita tempel lotengnya di sini. Dan giliran atap. Kita bikin dari dua bagian ini. Pastiin semua ukurannya pas ya. Kita mau nyari inspirasi di bagian mana? Buka aja dulu. Itu dia! Dia yang nyulik hamster kita! Sam, hamster kita masih ada. Ingat? Oh iya, benar. Wah, indahnya. Dan mungkin super lezat. Sew, aku boleh ke sana? Itu cuma dongeng, Sam. Pendongengnya Grimm bersaudara. Mereka sering ke rumah teman mereka, duduk di dekat perapian. Oh, aku mau temenan sama mereka. Sew, ayo bikin perapian buat hamster kita. Ayo, pasti bakal lebih nyaman. Nah, perapian kita terbuat dari dua bagian. Lubang ini harus cukup besar buat hamster. Aku mau ngelipet bagian ini kayak gini. Dan tahan kayak gini. Dan kita pakai tepi ini buat nempelin perapian ke dalam rumah. Lalu tutupin pakai satu bagian kecil lagi. Kayak gini, sip. Lanjut ke cerobong. Hamster kita bisa pakai ini buat manjat ke atas dan ke bawah. Jadi harus lebar. Sew, jadi dongeng tadi gimana sih? Grimm bersaudara menulis cerita tentang rumah kue jahe itu pada tahun 1812. Wah, udah lama. Apa waktu itu masih ada dinosaurus? Kalau jelly? Sam, mana mungkin ada dinosaurus yang hidup bareng jelly kayak kamu? Tenang, Sue. Aku cuma ngetes kamu. Mereka nulis buku berisi banyak dongeng. Dan setelah diterbitkan, rumah kue jahe jadi super populer. Aku suka cerita ini. Tapi dongeng itu agak serem. Bahkan hampir mirip sama mimpimu. Ada penyihir yang menculik dua anak kecil, kakak beradik ke rumah kue jahe yang indah. Dan si penyihir pengen makan mereka. Please stop. Tapi endingnya bagus, penyihir itu kalah. Cerobong asapnya kenapa bergaris-garis? Ini tangga buat hamster kita biar mereka gampang naik ke cerobong asap. Ayo pasang bagian cerobong asapnya. Dan tempel semuanya. Kayak gini. Pelan-pelan, pastiin jendelanya pas. Rumah bikinan kita keren juga. Kalian tahu apa yang kurang? Dekorasi! Siapa pelukis terhebat di dunia? Tentu saja Sam! Oh iya!
Kamu keren, Semi. Aku udah nyiapin detail ini buat dekorasinya. Pertama, pasang kakinya dulu. Bakal lebih gampang kalau rumahnya dibalik. Oh, hati-hati ya. Tenang, Semi. Nggak bakal rusak kok. Sip. Aku bikin kaki ini dari gulungan tisu toilet. Kardus ini lumayan kuat. Sekarang ayo tempel sisa ornamennya. Permen kecil manis dan icing. Untung aja dari kardus. Emang kenapa, Sam? Jadi gak dimakan hamster dan semua cookiesnya jadi milikku. Kamu gak mau bagi-bagi sama teman hamster kita? Ya boleh sih, mereka kan teman kita. Kamu juga aku kasih kok. Kamu doyan banget manis ya. Dekorasinya cakep banget. Tapi kayak ada yang kurang gak sih? Oh, pintu, aku lupa. Sama tangganya, Suzy. Gimana hamsternya bisa masuk dan turun dari loteng? Tapi tenang, semua aman terkendali. Hah, untung aja aku punya teman Jelly yang selalu ngingetin aku. Ya gak, teman-teman? Berkat Sam, kita gak lupa masang pintu. Oke, nih guys, aku udah masang benang, dan sekarang pintunya bisa kutempel. Selesai. Aku juga udah selesai. Wow, Semi, tangganya bagus banget. Guys, cepat, pencet like kalau kalian suka tangga Sam. Teman-teman, apa pendapat kalian soal rumah indah ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan subscribe channel kami supaya kita lebih sering ketemu. Ah, rasanya pengen ku makan banget. Itu kayak rumah kue jahe beneran. Kerajinan kita keren banget kan, Sam? Aku mau nambahin sofa nyaman ini biar hamster kita lebih nyaman. Semua selesai. Ayo kita lihat apa hamster kita mau balik. Mari kita tunggu. Apa mereka bakal datang atau enggak? Mereka enggak mau datang. Sam, apa rumah ini kurang bagus? Atau mungkin mereka nyasar atau diculik? Aku tahu harus apa, Su. Aku niru ini dari buku. Hansel dan Gretel bisa nemu jalan pulang pakai ini. Ide bagus, Semi. Semoga beneran berhasil. Hore! Ayo hamster, silakan masuk ke rumah baru kalian. Hey Sue, kayaknya mereka suka jendela rumah baru ini. Oh, kamu nggak bakal muat di sana. Pap, pap, pap. Hati-hati di sana. Oh, lihat, mereka manjat. Keren. Hati-hati. Wah, keren. Ta-ta-ta-ta. Dan turun. Wow. Hore, pintunya bisa dipakai. Oh, mereka suka sama rumah baru ini. Silakan buka kadonya. Oh, kamu ngapain naik meja? Wow. Wow. Awas, hati-hati. Mereka kayaknya betah ya. Silakan naik lagi. Oh, lihat mereka, Sam. Imut banget ya. Pasti mereka seneng. Mereka suka sama rumah baru ini. Guys, tekan like kalau suka video ini dan share ke teman-teman kalian.